kedatangan dia jauh-jauh dari tanah kusir kemari, kurang berkenan di hati abang-abang semuanya. Sebelum dia mengawali kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, anteng-anteng anak keramat gue terlibat di dalam peti. Niari Bang Leman dan orang tua ke rombongan datang dengan segala hormat. Mohon abang terima dengan senang hati. Wah, di sini kalau masalah terima mah masalah gampang, tapi kalau gue belum tahu apa yang maunya. Maksudnya abang gimana? Jadi kalau makan buah kenari jangan lu telan sama biji-biji. Kalau Bang Leman kalau rombongan niat datang kemari, gue pengen tahu Bang apa hajat. Tol. Aduh, jadi abang belum tahu apa nantaran Bang Leman sama rombongan datang kemari. Gue belum tahu dia mau nyari kontrakan atau mau kemana dia. Mas, emang benar kita datang kemari mau nyari kontrakan? Iya. Jadi abang belum tahu. Belum tahu, kepengen tahu. Iya. Bang, kalau kata Bang Leman mah ada siang, ada malam, ada bulan, tentu ada matahari. Kalau bukan Nathan Kuririn yang ada di dalam, kagak mungkin nih Bang Leman sama rombongan datang kemari. Lantaran siapa lu kan? Kuriri. Oh, jadi lantaran Kuririn Bang Leman sama rombongan datang kemari. Oke, salah lagi perempuannya Kuriri, Bang. Benar. Bang Leman, di sini yang namanya Poliri banyak nih, yang lagi beresin piring namanya Poliri. Ini Poliri anaknya siapa? Ini yang mau dikain yang lagi beresin piring. Anaknya siapa? Udah kan? Kakak. Anaknya siapa? Anaknya siapa, Bang? Pak Bro Rama. Lu nanya lagi juga toh. Berarti anak juragan gua. Ya udah, Bang, gua bilangin sama lu kagak salah lu datang hari-hari tapi saya kagak ada lampunya. Kagak salah Bang Leman sama rombongan datang kemari, tapi saya Kuriri udah orang yang punya, Bang. Waduh, Kuriri udah punya, Bang. Udah semalam baru di DP-in. Ya kan. Bang, ini Kuriri udah yang punya, gua sih jangan. Ini Kuriri udah yang punya. Apa kita balik kawin sama janda tanah? Oh, jadi Kuriri udah yang punya lah. Udah yang punya, mau balik lagi rombongan lu. Nih Bang Leman ngotot, Bang, katanya jeruk-jeruk kuburan Cina, kuburan Islam dia ngajiin. Iya. Biar kata Kuriri udah yang punya. Kalau Bang Leman temen, siapa yang bisa ngalangin? Jadi Bang Leman tetap kagak ngerti, kagak bakal mau diulungin. Kalau kata anak-anak kusir, urusan anak perawan maju terus, pantang mundur. Begitu? Iya. Di sini kalau urusan nenek-nenek, Bang? Itu buat abang aja dah. Nenek-nenek gue, Bang Leman. Enak hati dia. Jadi tetap kagak ngerti. Kagak ngerti, Bang. Bang, terakhir kali gue bilang apa tuh ikan betutu matinya ditusuk dalam kulit itu masak. Di sini punya palang pintu tetap kagak ngijin, Bang. Ngijin Leman masuk dulu. Jagoan gak jelek, landok, ngomongnya bodoh. Lu pada kupi. Oh, jadi kalau lu masukin kampung sini, mau dapetin perawat Kuriri, udah ada syaratnya, Bang? Ada syaratnya, kagak gampang begitu aja. Bang, kalau Bang Leman naik perahu, pasti dia timbak beratnya. Iya. Nih hari kalau Bang Leman sama rombongan boleh tahu, berapa banyak persyaratannya? Oh, jadi si Leman kepengen tahu persyaratannya. Bang, udah lumping dari Kerawang ke Cipin Mata cari menantu. Boleh pasang kuping terang-terang, dia udah penjago sini satu persatu. Untuk jagonya, Bang. Banyak. Bang, gua kelingkit tadi sebenarnya sedikit tuh buka permainan. Jadi syaratnya kudu beklai, Bang. Beklai, abang takut gua balik lagi sama Bang Leman. Main pukul. Tanah kusir Bang Leman. Tiap malam ngajar, Bang. Oh, ngajar silat ya? Pramuka. Jadi syaratnya beklai juga? Beklai. Kalau soal beklai, anak tanah kusir mah, ikan bawal dalam kuali abang jual terpaksa dia beli. Bintang sawan-awan itu 1001. Berapa banyak Kuriri punya jagoan? Nih, jagoan Bang Leman yang ada pesan-pesan. Turunin yang mana, Bang? Bang Leman turun. Kalau Bang Leman yang turun, yang bayar siapa? Monyong? Iya, jadi Bang Leman. Nanti kecil aja. Bang, abang sering pingin kalau gak ngurusin kafe. Kalau kanan kakok ini, ngurusin Ali Ando, Bang. Ali Ando yang artis ya. Ini kalau malam.
Bapak. Bapak, mana dia bapaknya, Tong? Mana bapaknya? Woi, bapaknya lu pilih aja. Iya. Bukan malu jabla. Berarti bapaknya banyak ya, anak. Mana dia lawan gua? Bapak paling bontot. Bangin dulu bapaknya, Ustaz. Iya. Lu yang ngelawan gua? Iya. Mendingan lu pulang sama rombongan daripada nyatu kagak kesampean. Lu nyuruh gua pulang? Lah iya. Lu sama aja nyuruh gua mundur. Lah iya. Ini gua tegesin nama lu. Kenapa? Presiden keempat namanya Gus Dur. Ya. Mekah tempat orang berlayar. Ya. Ini hari gua kagak bakalan yang namanya mau mundur. Ya. Lantaran gua belum dibayar. Ada besi nama Om. Pulang. Gimana gua mau pulang belakang banyak pesa? Eh gua kata pulang. Lu ngerti kagak mau pulang? Jadi engke mau pulang? Kagak mau. Baik kalau kita gua yang pulang. Kamu pulang yang lawan siapa gua tanya? Iya. Belum dibayar mau pulang. Udah kan mau bayar dulu. Emang jalan-jalan ke Palmer rujak bunyi di atas papan. Baju lu bola jawara cuma tampang lu kayak tukang ojek depan. Lu menghina gua. Iya. Bang Jakarta Kota Saidina. Ya. Eropelang tempatnya para jawara. Ya. Lu kalau ngomong jangan suka menghina. Ya. Lu kenalin Arman Maulana. Artis ya. Bukan lu mau ngajak depan. Kata Arne, Bang nyari gua enggak salah lama-lama sekarang gua tes lu punya. Buktiin aja, Bang. Jagoan model yang terkenal di Jawa. Lu kan ini lagi. Lu kalau lawan gua, berapa emang? Ini pemenang habis gua. Iya. Yang baca ikro. Iya. Bacanya ikro. Lu mau ngapain? Gua mau nganterin juragan gua di pelaminan. Siapa mau duduk di pelaminan? Juragan gua. Nyampe dia duduk, bangkunya gua patahin. Bangkunya lu patahin? Gua patahin. Duduk di mana, Bang? Ya. Duduk di hambal. Coba-coba hambal kebetot. Hambalnya dibetot. Gua betot. Duduk di ubin. Ubinnya kocor. Ya. Sudah. Sudah arahnya lu kan nih. Lu segitu galak yang mentang-mentang yang kawin cipu-pupu lu. Waduh amat. Iya. Ya. Udah lu balik. Lah kagak bisa. Lu nantangin gua. Lah iya. Lu kagak kenal sama gua. Emang lu siapa gua tanya? Lu berani sama gua? Lah gua berani aja. Dia berani sama gua. Tamparin gak diberani. Lah emang lu siapa gua tanya? Bener lu kagak kenal? Kagak kenal gua. Gua bapak lu, Beto. Siapa? Gua bapak lu, Sandi. Najis gua punya bapak kayak begini. Najis gimana? Di rumah gua enggak dianggap, ha? Lah di sini lu nganggap gua bagaimana sih lu? Kenapa gua? Ada banget gua. Kagak dianggap anak lu siapa yang cebokin. Lu beneran. Begitu. Ya iya. Bang, abang jalan ke Serpong. Jauh banget. Beli bungkus setengah lusin. Nyari jangan banyak omong, batang leher lu keputusin. Baru pagi baru ayo. Hei. Iya.
Apa? Wewe suara tekibor. Wewe suara tekibor. Kamu kali gue bibir jembar. Yang marah orang gue pasti bibir jembar. Ya iya. Lu kagak tahu bibir gue jembar kenapa? Kenapa? Mari cipokin mulu. Iya. Kok malu nasi terus. Pas ini mau nyatu lagi gue udah cerahin bibir. Yang ini udah balik. Kagak bisa. Kagak bisa gimana? Ya, tes. Oh gitu? Ya iya. Well, sebelum gue tetep langit, sudah nyekonjak bumi. Coba lu tatap. Foto gue sangit kuping lo mau cumi. Eh bang, pak 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 ding ding ding. Ah, lo bunyinya gimana tuh bang? Kalau pak pak pak. Pak 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 ding ding ding. Di bawahnya bunyi. Pempas lu penuh, tong. Ayo. Pak 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 ding ding ding. Pak 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 ding ding ding. Eh palu jembak, dulu miring. Nyalak mulu lu. Kalau begitu jangan lama-lama kesianan Bang Leman. Ayo kita bekli aja siapa yang makan nyaton, anak apa bapak? Lu kebeneran banget, gue bukan anak. Lu nafsu banget punya dia anak gua. Lu juga ogah gitu. Thank you.
ngapain lu di situ? Lagi. Jangan.